Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nanya bagaimana cara mengirim file yang terlalu kebesaran sehingga tidak bisa kirim langsung lewat email. Caranya adalah, yang pertama silakan pilih folder galerinya, kemudian silakan cari foto yang mau dikirim. Habis itu klik share, pilih Google Drive. Biasanya kalau di Android sudah ada Google Drive secara otomatis, kalau di iOS silahkan install Google Drive. Habis itu klik My Drive. Nah, habis itu buatin folder baru di atas, klik. Habis itu tulis nama teman-teman sendiri underscore, misal kita pakai Soelihin gitu, underscore kategori lomba yang dipilih, misal saya singing. Oke, sehabis itu save here, kemudian upload deh. Nah, videonya sudah terupload, berarti kita lari ke Google Drive. Kita cari Google Drive kita. Oke, habis itu cari file yang tadi yang sudah kita simpan, misal Soelihin singing. Habis itu klik 3 titik di sebelah kanan. Nah, sehabis itu manage people and link. Nah, habis itu silahkan tambahkan email tujuan, misal GLC. Ini email tujuannya ya, GLC ecomt2022@gmail.com. Nah, habis itu kita pilih yang editor, kita ganti dengan viewer. Nah, sehabis itu kita kirim, tunggu beberapa detik sehingga muncul GLC ecomnya. Habis itu kita klik linknya yang bakalan kita bagikan ke nomor WhatsApp yang sudah dikirim di grup. Nah, sehabis itu kita ke WhatsApp, lihat grup GLC ecomnya, kemudian pilih nomor sesuai kategorinya. Karena saya singing, berarti saya kirim langsung ke Mr. Diki. Nah, paste link yang tadi, sehabis itu kirim deh. Nah, nanti bakalan diakses langsung sama tim singingnya. Itu. Thank you. Semoga bermanfaat.